Mendampingi. Ya, dia mendampingi tamu? Dia yang menerima tamu. Hah? Dia yang menerima tamu perawat. Ini terus nanti yang periksa pasien? Karena ada pasien mau tensi. Iya, karena sambil menerima tamu. Dengan siapa, Mbak? Kamu duduk sini dong. Ya. Kayaknya pasti enggak berduduk dulu deh. Berdiri enggak sih? Kan ada yang berdiri jangan di sini. Kan ya, apa-apa, nanti kan udah. Bisa improv lagi kalau misalnya gitu. Ya udah, bikin ini scenario kayak gitu. Ingat siapa, Mbak? Dengan perawatanmu, gak banyak. Ini merah yang lagi rapat di rumah saya. Gimana nih kondisinya? Kemarin Mbak Imanin HP. Gimana? Gimana sih? Tapi kayaknya informasi dia belum pulang ini harusnya digali oleh digali, apa nih? Digali atau yang dia cerita? Dia cerita sih akhirnya sih. Hah? Dia cerita sih. Cerita? Harusnya dia cerita keluar. Iya, anak saya udah punya keluar. Nanti aku tanya lagi. Apa yang sekarang nih berarti? Saya malas lagi anak saya gimana? Ayo gimana? Kayak gini. Kita tolong dong. Sumpah ya. Ida tolong dong. Kayaknya dia seolah-olah di sini ada tempat aja, tempat apa nih? Ada tempat untuk naruh. Hah?
duduk satu orang. Oh gitu tempat duduk aja dua. Aduh, ini masih lama enggak, Mbak? Bentar, anak saya. Saya udah mau mati, Mbak. Kenapa? Saya lagi
umat ini kemarin.